Ada orang ahli musik terkenal seluruh dunia, kacamata pantat botol jadi model anak muda. Semua yang dia bikin orang-orang pada ngikutin, musiknya, rambutnya, ampe sepatunya. John Lennon siapa gak kenal, suaranya siapa gak suka. Ngak ngik ngok katanya yang tua, top 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 katanya yang muda. Bersama teman-temannya dia bikin geger dunia. Riaknya, gayanya yang macam gini. Sementara mereka teriak damai, damai, orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana yang lu pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas ujungnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur, ini juga tahu. Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi ini? Ya, tergantung pesanan bos. Nasib orang siapa tahu, umur orang kagak tentu. Gak disangka, gak dinyana, dengar kabar dia udah gak ada. Waktu hidup musiknya laku, udah mati mimpinan laku. Dari plat kaos oblong ampe gambarnya. John Lennon malang nasibmu, teriak-teriak perdamaian buat orang seluruh dunia. Sampai tidur tanpa busana, apa daya hendak dikata. Justru dia menjadi korban kekerasan karena soal tanda tangan.